Bank Jabar Banten atau BJB mengembalikan dana bergulir program kredit Cinta Rakyat atau KCR sebesar Rp165 miliar ke pemerintah Provinsi Jawa Barat Jumat 23 Desember, bertempat di Aula Barat Gedung Sate Bandung. Pengembalian dana KCR tahap 1 tersebut disampaikan oleh Direktur Bank BJB Muhammad Irfan kepada Gubernur Ahmad Heriawan. Potensi tumbuh kembang KKN di Jawa Barat sangatlah tinggi. Terlebih lagi dengan telah diluncurkannya program penciptaan 100.000 wirausaha baru oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Inline dengan program tersebut, Direktur Utama Bank BJB Muhammad Irfan menjelaskan sejak digulirkannya program kredit Cinta Rakyat oleh Pemprov Jawa Barat melalui BJB pada tahun 2011 telah digulir dana KCR sebanyak Rp385 miliar. Capaian penerima program KCR hingga saat ini kepada 6.712 pelaku usaha mikro dan 27.576 pelaku usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja yang di-cover sebanyak 34.288 tenaga kerja. Gubernur Ahmad Heriawan mengapresiasi keberhasilan program KCR yang terbukti dengan digulirkannya kembali dana ke APBD yang nantinya juga akan bergulir kembali kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Ya, hari sekalian alhamdulillah gabungan dari kedua cara pandang tersebut berhasil hari ini. Oleh karena itu, tentu sebagai sebuah bagian dari akuntabilitas setelah 5 tahun sebagaimana bagiannya dana harus balik ya. Dan hari ini semua dana balik butuh untuk Pemprov Jawa Barat. Tentu saya tidak ingin keberpihakan kepada UKM kendor. Oleh karena itu, ketika ini sudah kembali ke Jawa Barat, kembali ke APBD, nanti di perubahan akan balik ke BJB lagi, semakin akan bergulir kembali. Dari Bandung, Jabar Prof mewartakan.